Kerajaan Negeri mahu Kolej Universiti Islam Melaka, KUIM, terus berdiri teguh dan dipandang tinggi sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang gemilang dan terbaik di Malaysia, seterusnya ke peringkat antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Adli Zahari sempena ulang tahun ke-25 penubuhan Kolej Universiti itu. Pada masa sama, beliau berharap KUIM terus berdaya saing dan optimis dalam melahirkan graduan yang cemerlang dari aspek jasmani, rohani, emosi serta intelek. Antara objektif program sambutan ini adalah untuk memperingati 25 tahun penubuhan KUIM, iaitu semenjak 1994. Dan sambutan ini juga diharap dapat membentuk dan meningkatkan semangat ukhuwah di kalangan warga KUIM, pelajar dan masyarakat setempat, di samping mempertemukan serta menjalin kembali hubungan silaturahim antara alumni KUIM. Beliau bercakap demikian selepas pelancaran sambutan Jubli Perak KUIM di Seri Negeri Air Keroh. Hadir sama Naib Kanselor KUIM, Prof. Dr. Mat Razai Said dan Timbalan Naib Kanselor Pengurusan Korporat, Zamzuri Abdul Majid. Sambutan Jubli Perak tahun ini mampu menjadi platform mengeratkan hubungan di antara KUIM dengan Kerajaan Negeri, memandangkan KUIM adalah sebuah institusi pengajian tinggi di bawah Kerajaan Negeri Melaka.